Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Loli TV. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, insyaAllah. Hari ini saya ingin preview satu produk minuman, iaitu air tebu. Kena bulan Ramadan ni, kalau kena air tebu time buka puasa memang sedap. Masya-Allah. Mari kita test. Tengok hijau dia tu, hijau. Ni fresh Tebu ni ditanam sendiri. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Freshnya. Rasa tebu dia. Yo, betul air tebu. Diminum pula time buka puasa. Air tebu fresh ni. Boleh dapatkan air tebu ni di section 17 Shah Alam. Nanti saya bagi alamat dia. Satu jak RM5, satu jak RM5. Ni siap-siap orang kata juga ni. Kawan-kawan hamba lah. Kawan kau kerja Panasonic dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum. Okay. Tebu yang ada, tebu yang dijual ditanam sendiri di tanah rizab sungai. Jadi saya yakinlah kehalalan thayyibahnya, kerana yang tanam pun owner orang yang menjual. Ni dia. Masya-Allah, tabarakallah. Ini dia ladang tebu Asrul. Asrul Kawe. Oh, lengah. Penat sikit. Oh, penat sikit, penat sikit. Okey. Tebu yang ditanam sendiri dengan hasil titik peluh daripada sumber kewangan yang halal dan thayyibah, ditanam oleh orang yang beriman dan bertakwa, iaitu Ustaz Asrul Nizam. Orang yang warak. Jadi bolehlah, siapa nak rasa tebu Asrul boleh datang ke section 17 ni. Besar-besar. Itu dia. Tebu yang berkualiti. Banyak di bawah ni. Masa tu bawah. Tebu dibasuh bersih sebelum di mesin. Jaga 5S Ni bukan bersih. Ni baru kan. Ni baru. Ni baru. Ni baru. Baru. Ni belum proses buang kulit lagi. Pun dah dibasuh. Dah kulit tau. Oh, dah pertama tu. Bersih lah. Kelah dia mah. Kelah dia mah. Kelah. Ya, senang pakai ni. Jadi dia tak, dia tak pakai isi je. Pakai isi sangat. Patut tajam. Kelah. Harga RM2 lah ni. Harga RM2 je. Penat duduk. Okey. Wah, kok bau dia tu. Mesin pun cantik. Molani ni tak supa. Sekak demo kaya.